Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk Pak Kuat yang ada di Sorong, Papua Barat. Jadi Pak Kuat Fauzi ya. Ini mesinnya nanti akan kita tes apakah berfungsi dengan baik atau bagaimana. Jadi sebelum kita kirim, kita mesti ritual wajib ya. Kita tes mesinnya. Dari awal ya, jadi sebelum menyalakan mesin dikasih dulu minyak. Untuk apa minyak? Biar pembersihan loyangnya gampang. Sedikit aja. Bisa langsung putar. Terus cara menyalakan mesin, sebaiknya ya, sebaiknya kita sarankan pemantiknya dulu dinyalakan. Nah, baru gasnya diputer pelan-pelan. Nah, biar enggak ada letupan ya. Nyaman, enggak bul gitu. Pelan-pelan. Pemantiknya ditekan, dinyalakan, baru gasnya dibuka. Oke, kita sekarang mau nyoba langsung buat Arumanis karakter. Nanti jadinya karakter apa, kita lihat aja. Kasih gula. Ada semut. Ada gula, ada semut. Untuk Arumanis karakter biasanya kalau kita jual itu 20.000 ya. Cuma kalau di mall-mall itu antara 25 sampai 50.000. Itu untuk yang karakter. Nah, ini kalau mau buat karakter, kalau lingkaran gini ya, dari bawah terus dibalik ini, putar lagi, jadi nanti bentuknya bulat. Jadi kita desain mesin biar enak dipakai ya. Tinggal ini tangannya di atas muter-muter aja udah Arumanisnya udah keluar. Insya Allah inilah, orang awam pun bisa mengoperasionalkan ya untuk mesin kita. Ya, ini sudah jadi lingkarannya. Mungkin tambahin dikit lah. Atap. Suaranya. Oke. Sekarang tinggal pemasangan aksesoris. Telinganya, telinga hilir cipi. Pak, sekali sekali mau pakai. Pak.
starter. Oke, sekarang kita mesinnya kita buat memasak mie. Nah, ini kita lepaskan. Nah, kita lepaskan. Kita buka. Panas ya. Kita ganti. Kasih ini. Kita nyalakan. Nyalakannya harus dipakai. Kita tunggu beberapa saat sampai airnya mendidih. Alhamdulillah, ini airnya sudah matang. Kita ini aja matikan, matikan kompornya. Kita tuang. Kopinya siap disantap. Ini aja ya Pak Fuad Fauzi yang ada di Sorong, Papua Barat. Terima kasih. Mesinnya sudah oke, sudah siap kirim. Insya Allah nanti kita langsung ke ekspedisi, atau mungkin ini aja nanti ekspedisinya yang jemput mesinnya ke sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Fuad, ini kelengkapan mesin aromanisnya ya. Ini ada corong, ada kertas, terus cas akinya. Ada juga ini alat untuk memindah gas dari melon ke portable ya. Itu juga sendoknya. Ini ada bonus plastik juga. Ah, ini alat bonus spesial juga. Ini buat nanti kalau pas jualan barangkali mau buat kopi atau pop mie, dah kita sertakan juga. Juga kita kasih bonus juga. Ada 6 stiker karakter ya. Jadi itu nih mesin, penampakan mesinnya. Tempat gula, karet dan lain-lain. Ada 6 toples. Penampakan dari belakang. Ini laci yang bawah. Bisa buat naruh barang-barang, mau dikasih apa, stick atau mungkin aki bisa masuk. Ini laci yang untuk naruh uang atau koin. Ini pemantik ya, tombol pemantik. Ini buat tombol power. Nah, ini ada indikator voltase. Di bawahnya ada dimmer, pengatur kecepatan motor ya. Terus ini adaptor pengganti aki ya, karena aki nggak boleh atau baterai nggak boleh di pesawat, jadi kita
diganti akinya dengan trafo adaptor 10 ampere. Nih. Ini colokan ke listrik. Terus gas portable juga enggak ikut ya Pak Fuad ya. Karena juga di pesawat enggak boleh. Jadi nanti bisa beli di Sorong. Ini masih ada satu fungsi lagi yang tersembunyi nih. Ini laci tersembunyi. Nah. Cara bukanya ditekan di bagian bawah. Nah. Ya, tekan. Nah. Ini yang hitam tempat baterai, juga baterainya enggak ikut ya. Nanti bisa beli di Sorong juga untuk baterainya kayak gini. Penampakan dari depan. Ini ada lubang buat apa? Ini buat tempat payung. Terus yang di ujung itu juga ada ini ya, tempat naruh stik lidi maupun stik kertas. Dari samping dan di perjalanan lancar sampai tujuan, mesinnya tidak rusak ya.